Ya, sebut sahaja lagu Wajah Kesayangan Hamba pasti membawa ingatan kita pada penyanyinya. Siapa lagi kalau bukan Hey Amir. Kabarnya beliau cukup gembira dapat kembali menghiburkan peminat selepas menyepi ekoran masalah kesihatan. Juga kami bawakan kisah Asmida. Ya, beliau kembali selepas 3 tahun menyepi tanpa lagu baru. Semuanya dalam segmen B-Diva. Penyanyi dan pelakon era 70-an Hail Amir gembira dapat kembali menghiburkan peminatnya di panggung Sari Istana Budaya sewaktu konsert retro bersama Orkestra Tradisional Malaysia OTM. Dalam konsert itu, beliau menyampaikan beberapa buah lagu secara solo dan berduet di samping pasangan duetnya yang tidak asing lagi, Uji Rashid. Lepas ni kita baru balik daripada Sanakan Afi, KK. Dan kita pergi bawa balik Perak. So kita nak pergi di Perlis, insyaAllah. Dan kita ada yang terdekat, dah hari raya pun ada orang booking. Ada booking untuk hari raya, insyaAllah. Rezeki tak apa, yeah. InsyaAllah penyakit uncle tu dah ada sembuh lah, boleh katakan 90% lah. So yang 10% tu akan makan ubat dari IGN. InsyaAllah setakat ni, Alhamdulillah, tak ada komplain lah. Penyanyi yang popular dengan lagu Wajah Kesayangan Hamba itu dikejarkan ke unit rawatan koronari CCU Hospital Chancellor Tuanku Mukris pada Mac tahun lepas selepas mengadu sakit dada dan ditahan di wad dipercayai akibat masalah jantung. Beliau yang kini berusia 64 tahun bersyukur dan teruja kerana keadaannya yang semakin sembuh dan kembali aktif menghiburkan para peminatnya seluruh negara. Biar kita jauh dan biar benci tak betul karindu, jika ini tertulis takdirku. Penyanyi Asmidar yang mengambil keputusan untuk berdiam diri selama 3 tahun bagi memberi ruang terhadap single terbarunya bersama Joe Bazli, Simpan Sedikit Rindu, dirasakan begitu berbaloi kerana single tersebut semakin mendapat tempat di hati peminat. Enggan menjual cerita sensasi semata-mata mahu terus mendapat tempat di hati peminat, Asmidar sebaliknya tekad mahu lebih menumpukan kepada kerjaya seninya. Pernah popular dengan lagu Biar Sampai ke Bintang, bekas bintang realiti ini turut mempertaruhkan single berjudul Haruskah dan single keduanya untuk tahun ini yang bakal dilancarkan tak lama lagi. Sebenarnya saya ada mengeluarkan single-single yang seterusnya selepas Biasa Pakai Bintang, tapi mungkin kurang mendapat sambutan. Jadi selepas saya tamat kontrak dengan Warner Music dan saya memang senyap tak ada keluarkan single, tak ada apa. Tapi Alhamdulillah rezeki tahun 2019 ni saya dah keluarkan dua single yang agak dekat juga jaraknya, sebab lagu-lagu ni telah diambil untuk dimainkan di drama, di dalam menjadi OST dalam satu drama. So Alhamdulillah, dan sekarang ni yang tengah dimainkan sekarang ni, judul single saya yang telah dipilih adalah Simpan Sedikit Rindu. Simpan Sedikit Rindu saya berduet dengan Joe Bazli. Lagu ciptaan Sharon Paul dan liriknya ditulis oleh Fetri Yahya.